Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang dihormati tuan pengerusi majlis, yang berusaha Al-Fadil Zulhilmi selaku pengarah program, adik-adik muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Jadi pertamanya ana ucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dengan limpah dan kurnianya kita dapat lagi bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini untuk menyambung slot kita. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan bincang berkenaan Ghazwatul Fikri Modern, suatu penilaian dan resolusi ini mungkin Nabi sebutkan sebagai penyelesaian ataupun persediaan untuk berhadapan dengan serangan pemikiran. Jadi secara ringkas, secara poin, bentuk serangan pada hari ini yang pertamanya ialah bertujuan menghilangkan keyakinan orang Islam terhadap hukum Islam. Ini first. Menghilangkan keyakinan orang Islam terhadap hukum Islam, ni saya akan pergi satu-satu. Melalui yang pertamanya at-takbih wa tahsin al-aqliyah ni. Macam anda ceritakan semalam, iaitu melalui metodologi Mu'tazilah. Bukan, tapi jangan sebut pula anda yang maksudkan mereka tu Mu'tazilah, tidak. Tapi anda sebutkan sebagai cara dan juga metodologi pemikiran. Yang kedua ialah membanding realiti negara umat Islam dengan Barat dan lain-lain. Yang ketiga, yang keduanya melarikan fahaman sebenar Islam. Yang ketiga, memburukkan Islam. Yang keempat, memecahkan kesatuan umat Islam. Ini empat poin yang akan kita bincang pada pagi ini. Dan kalau kita lihat dari sudut poin-poin kecil ataupun bullet point, ia lebih merupakan cara sidewalk ataupun serangan pemikiran bagi tujuan-tujuan empat perkara yang kita bincangkan tadi. Jadi yang pertamanya ialah kita pergi kepada menghilangkan keyakinan orang Islam. Jadi menghilangkan keyakinan orang Islam terhadap hukum hakam Islam, yang pertama macam kita ceritakan semalam, apa yang dikenali sebagai at-takbih wa tahsin al-aqliyah ni. Okey, baik dan buruk diukur berpandukan kepada akal. Maksudnya letak akal nombor satu, nas Quran hadis ini letak ranking nombor dua. Jadi antara instrumen yang menjayakan kali ini pada hari ini kebanyakannya bersandarkan kepada konon-kononnya maqasid asy-syar'iyyah. Tapi realiti dia bukan maqasid syar'iyyah, tetapi realitinya ialah maqasid al-aqliyah. Okay, nanti anda akan bezakan. Maqasid syar'iyyah ni, maqasid syar'iyyah, sebab dia begini. Hari ni kalau kita tengok banyak peringkat, ramai bercakap, oh, berpandukan kepada maqasid syar'iyyah. Sikit-sikit bercakap tentang maqasid syar'iyyah. Hari ni kita kena ingat ada dua aliran berkait dengan perkara ini. Macam saya sendiri, tesis master saya memang berkait dengan maqasid. Dan maqasid ni ialah merupakan ilmu yang lahir pada kurun yang ke-16 lebih kurang. Kalau kita belajar sejarah ilmu Islam daripada Al-Quran, Sunnah, kemudian lahirnya ilmu fiqah. Kalau lepas lahirnya ilmu fiqah, lahirnya ilmu tafsir. Kemudian lahirnya ilmu hadis. Kemudian lahirnya ilmu hadis riwayat. Kemudian lahirnya ilmu qawaid. Kemudian lahirnya ilmu maqasid. Dan lahirnya ilmu-ilmu ini jaraknya ratus tahun di antara satu sama lain. Dan lahirnya ilmu-ilmu ini berdasarkan kepada keperluan semasa. Yang latest ialah maqasid syar'iyyah yang ditulis oleh Imam Syatibi dalam kitab Muwafaqat. Itu paling latest. Jadi maqasid syar'iyyah ni rujukannya tak boleh lari daripada kitab Muwafaqat sebab sumbernya di situ. Cumanya ialah satunya kitab Muwafaqat ni kitab yang cukup susah nak faham.
Saya mengaji kitab tu dulu. Memang kitab tu tak belajar di universiti, bukan silibus. Saya mengaji dengan ada seorang tok guru. Tiap-tiap pagi saya mengaji rumah dia. Kalau baca sendiri tak boleh faham. Itu kitab Maqasid Syariah. Jadi tulis oleh Imam Syatibi. Cumanya ialah Maqasid Syariah ini, Maqasid dengan makna maksud, tujuan syariah, makna tujuan pensyariatan. Tujuan pensyariatan dia tak boleh menjadi satu sumber yang baru kepada syariat. Sumber syariat tetap Quran, hadis, ijma', qiyas. Dia tak ada yang kelima, maqasid ada. Maqasid ni dia mempunyai ilmu yang tersendiri, yang mana dia tak lari daripada keempat-empat sumber, Quran, hadis, ijma', qiyas. Itu realiti dia. Jadi maqasid ni kalau kita buka kitab Muwafaqah Imam Syatibi, dia sebut apa? Dia sebut sama macam kita sebutkan semalam, iaitu maslahah dan mafsadah tak boleh ukur dengan akal. Maslahah, mafsadah diukur berpandukan kepada nas, berpandukan kepada Quran dan hadis. Kalau Quran kata wajib, maka dia baik. Kalau Quran kata haram, dia tak baik. Itu je, simple dia. Tak susah. Itu maqasid syariah. Ada pun maqasid aqliyah, iaitu meletakkan mafsadah dan maslahah. Dia sebenarnya nampak macam Islam itu sebab term tu je sebenarnya. Bila guna term maslahah, orang nampak macam, oh ini Islamik ni. Tak. Macam hari lah kalau kita tengok di Malaysia, hak jenis Pak Mantelo punya, hak jenis skip cepat kaya ni, sekarang ni dah guna term yang gunakan Islamik term. Konsep kami adalah mudharabah. Anda memberikan wang anda atas nama tabarruk. Jadi orang nampak, ini Islamik ni. Padahal kontrak SPG. Riba dengan gharar. Sama juga dengan isu yang saya sebutkan hari ini. Ramai yang beranggapan, sorry to say, ramai yang beranggapan antaranya Triple I, biasa dengan Triple I yang dekat Amerika, dia punya center dia. Triple I diresapi oleh unsur-unsur yang dinamakan sebagai maqasid aqliyah. Maknanya bagi dia, Islam ni bertujuan untuk kebaikan dan mengelakkan kerosakan. Jadi oleh kerana kalau benda tu rosak, kita kena tinggalkan, sebab itulah maqasid. Kalau benda tu baik, kita kena buat, sebab itulah maqasid tujuan pensyariatan. Padahal dia tak nampak, benda yang dia nampak baik itu kadang-kadang haram, benda yang nampak tak baik itu kadang-kadang wajib. Jadi hak wajib haram tu dia tak nampak, tapi dia nampak kepada maslahah dan mafsadah sahaja. Itu namanya maqasid al-aqliyah. Boleh beza kan? Okey, kalau tak boleh beza, kita lupakan yang tu. Yang penting yang nak sebut ni je. Okey. Yang nak sebut paling penting. Tapi boleh beza tak maqasid aqliyah dengan maqasid syariah? Rengkahnya dia tukar nama je sebenarnya. Maqasid syariah ni yang kita cerita semalam, perlu pemikiran al-sunnah. Maqasid aqliyah sebenarnya sebiji yang Mu'tazilah punya metodologi, letak akar dulu, nas kemudian. Begitulah, cuma nama baru. Okey. Jadi dalam bab maqasid ni, Imam Syatibi kata, dalam dunia ni tak ada yang baik 100% baik, dan tak ada yang buruk 100% buruk. Di sebalik yang baik mesti ada buruk, di sebalik yang buruk mesti ada baik. Di sebalik perkara yang wajib ada juga dia punya negatif, di sebalik yang haram ada juga dia punya positif. Contohnya saya ambil, mencuri, merompak, baik ke tak baik? Baik ke tak baik? Tak baik kan? Confirm? Okay. Habis kalau itu bayang, kalau tak ada pencuri, tak ada perompak, berapa banyak syarikat kena tutup? Kalau tak ada pencuri, tak ada perompak, semua syarikat security kena tutup. Kalau tak ada pencuri, tak ada perompak, semua kilang kunci kena tutup. Betul tak? Itu dia punya. Ada pencuri, ada perompak memberikan peluang pekerjaan kepada guard. Orang tak ada kerja jadi jaga. Contohnya orang pencen tak ada kerja boleh jadi guard. Kemudian boleh buka syarikat security. Hari ini antara bisnes yang menguntungkan di KL ialah buka syarikat security. Bukan besar modal pun, cari orang Bangla, dapat lesen, kemudian dapat job, 1-2 job, dapat Tesco 1 pun cukup. Ini peluang pekerjaan. Tapi hasil daripada berlakunya curi, berlakunya merompak. Kalau tak ada pencuri, tak ada perompak, confirm tak akan ada pekerjaan itu.
Sama juga kalau semua sihat. Agak ke hospital aku tak hari ni? Kalau semua sihat, confirm doktor tak ada kerja. Confirm doktor kena cari kerja lain. Ini saya sebutkan bahawa di sebalik benda yang baik mesti ada buruk, di sebalik yang buruk mesti ada baik. Confirm. Tapi yang membezakan dalam hukum hakam syariat, okey. Bahawa tabiat hukum di mana apabila sesuatu perkara keburukannya lebih besar daripada kebaikan, maka ia akan diharamkan sebagaimana contoh arak dan judi. Yang akan kita terangkan nanti. Sebaliknya, jika satu perkara yang kebaikannya lebih besar daripada keburukannya, maka ia akan diwajibkan seperti hudud, solat dan lain-lain. Jadi maknanya, kalau tengok di sini, kalau wajib maknanya baiknya lebih besar daripada buruk. Mesti buruk ada juga sikit. Contoh kita tengok sini macam solat. Solat baik ke tak baik? Baik ke tak baik agak? Ke tak baik? Why baik? Sebab hukumnya wajib. Tu je. Cuba list down apa dia punya baik. Tak nampak kan? Tapi di sebalik kebaikan, dia mesti ada punya negatif. Contohnya kita kata terpaksa ambil masa nak pergi solat. Terpaksa basahkan tandas. Kalau negara-negara macam ni yang konon-kononnya apa, tak nak basahkan tandas. Terpaksa basahkan tandas sebab tidak ada fasiliti untuk ambil wuduk. Itu dia punya benda-benda yang boleh dikatakan sebagai negatif di sebalik solat. Hari ini contohnya ramai kilang yang tak benarkan pekerja solat atas dasar produktif. Kalau pergi solat dah zuhur, dah ekstra 15 minit, asar pula keluar ambil masa 20 minit, Jumaat pula keluar 2 jam. Kalau 3 jam tu, kalau dicampur untuk kita kata jaga mesin, berapa barang boleh keluar? Ini antara alasan-alasan bahawa kilang-kilang tak nak benarkan pekerja solat. Ini berlaku di Malaysia sendiri pun. Saya masa terlibat NGO dulu, banyak saya involved dalam isu-isu seperti ini. Jadi maknanya di sebalik yang baik itu mesti ada buruk. Dan di sebalik haram yang mana buruknya besar, mesti ada baik. Macam saya sebut tadi, mencuri ada baik dia juga. Sekarang banyak lagi banyak mencuri, lagi banyak peluang pekerjaan. Pekerjaan kepada orang jadi jaga satu, pekerjaan kepada orang yang tak ada kerja, kerja dia jadi mencuri. Dapat sara hidup dia. Jadi masing-masing kalau kita nak banding, tak ada dunia ni yang mana 1% baik. Tak ada. Maka di sinilah kedudukan syariat dan juga kedudukan akal, mana nak ukur buruk besar ke baik besar. Baik dia lebih banyak ke buruk dia lebih banyak. Macam saya sebutkan semalam, kita ahli sunnah wal jamaah dalam ilmu maqasid syar'iyah, bila kata benda tu wajib, bermakna baik dia lebih besar, buruknya ada tapi sedikit. Oleh kerana itu syariat mewajibkan perkara tersebut. Macam mana kita tahu buruknya besar, baiknya besar, buruknya sedikit? Macam mana kita tahu? Bukan akal, tapi melalui hukum yang kata benda tu wajib. Walaupun akal kita tak nampak. Itu dipanggil maqasid syar'iyah. Okay. Bila benda tu haram, dia merupakan indikator petunjuk yang menyatakan bahawa benda tu buruknya besar, baiknya ada tapi sedikit. Apa petunjuk dia, signboardnya, iaitu hukumnya haram. Mencuri contohnya, saya sebut tadi, Islam haramkan. Memang ada baik, tapi buruknya jauh lebih besar. Itu dia panggil maqasid syariah. Tapi maqasid aqliyah, baik banyak ke buruk banyak, pertimbangan mana lebih minimum, mana lebih maksimum, ukurannya ialah akal, bukan nas. Itu dipanggil maqasid aqliyah. Sebab tu kalau orang tak tengok kepada nas, atas satu-satu benda, dia fikir, oh kita mesti cari apa dia mafsadah, apa dia punya maslahah. Maka itu namanya maqasid aqliyah, walaupun dia menggunakan term maslahah dan mafsadah. Boleh nampak eh? Boleh nampak? Dia macam senang-senang cerita macam Pak Matello tadi ya. Kalau kata pelaburan akan mendatangkan income, gini-gini interest begini, orang nampak sangat benda tu haram, Pak Matello. Tapi kalau kata anda melabur dengan syarikat kami dan pelaburan anda, syarat yang pertama mesti ikhlas. Mesti ikhlas. Dan bila anda melabur sahaja, itu adalah merupakan tabarruk daripada anda.
Bila anda memberikan tabarruk, kami akan memberikan suatu pulangan mudharabah sebanyak 20% daripada modal anda. Eh, bagus dengar ni. Guna term-term terdapat islami. Dan inilah yang mengelirukan masyarakat. Pak Mantelo akan nampak macam islami. Keliru dekat mana? Dia tak tengok kepada benda tu berjalan. Dia tengok kepada term yang diguna pakai. Sama juga dalam saya sebutkan serangan pemikiran hari ini nampak islami. Sebab dia gunakan maslahah, gunakan istilah mafsadah dan sumpama, nampak benda tu macam maqasid. Tapi sebenarnya itu bukan maqasid syar'iyah, tetapi itu adalah maqasid aqliyah. Aqliyah ni maknanya tujuan satu benda kita gunakan, nak nampak. Maqasid syar'iyah, kita gunakan nas syariat untuk nak ukur dia. Itu beza dia. Okey, boleh nampak? Jadi di sini, setiap umat Islam yang beriman mestilah meyakini di sebalik hukum yang wajib terdapat kebaikan yang besar, sekalipun di samping kebaikan itu ada keburukannya. Mereka yang mestilah meyakini di sebalik hukum yang haram itu terdapat keburukan yang sangat besar, sekalipun di samping keburukan itu terdapat kebaikannya. Okey, jadi itu adalah merupakan realiti kepada hukum. Jadi dalilnya, antara contohnya Al-Quran yang menyebut tentang di sebalik yang baik itu ada buruk, antaranya ialah firman Allah Taala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Maksudnya, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai arak dan judi. Katakanlah pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini ayat yang berkait dengan judi dan arak. Ulama menafsirkan qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'af. Diwayakan bahawa mereka tanya lagi, apa dia punya manfaat? Maka jawablah wahai Muhammad, al-afwa. Sebahagian penafsiran menyatakan bahawa untung yang besar. Mana arak dan judi ni, Islam iktiraf untung yang besar. Kita ada buah angguran. Instead of kita jual kilo, baik buah anggur tu kita peram jadi arak, untung jual arak lebih besar daripada kita jual anggur pakai kilo macam tu. Tapi sebab apa Islam tidak iktiraf keuntungan itu? Sebabnya kesannya lebih besar daripada manfaatnya. Itu sebab Islam mengharamkan arak dan judi. Tapi Islam menyatakan, betul, arak dan judi ada untung. Tapi mudaratnya lebih besar. Apa dia mudarat? Wallahualam. Tapi oleh kerana signboard tu kata, confirm mudaratnya lebih besar, kita percaya kepada signboard. Itu yang kita kata, maslahah, maqasid syar'iyah. Tapi orang yang tak ada fikrah maqasid syar'iyah, berpegang kepada maqasid aqliyah, kalau tanya apa dia punya keburukan, tak nampak. Bila tak nampak, kalau macam tu, dia punya baik lebih besar. Akhirnya tak apalah, kita buat dulu. Kita cuba, orang kata apa, minimiskan dia punya kesan negatif. Itu maqasid aqliyah. Maknanya dia tak tengok nas tu haram halal, tapi dia tengok benda tu baik ataupun tidak. Okey. Di sini bermulanya serangan pemikiran. Okey, itu boleh nampak realiti hukum . Okey. Bila itu faham realiti hukum, macam mana ruang serangan pemikiran boleh berlaku? Iaitu dengan cara menonjolkan keburukan di sebalik hukum yang wajib. Benda hak wajib nampak tak baik. Bila bab sembahyangnya duduk besar-besarkan, sembahyang ni menyusahkan, sembahyang ni buang waktu, sembahyang ni membantukan produktiviti dan seumpamanya. Hak wajib cuba dikemukakan benda yang negatif. Hak yang haram pula cuba ditimbulkan benda yang positif. Jadi masyarakat yang tak tahu realiti keburukan benda yang haram, bila ditimbulkan positif, benda ni baik, gini, akhir pun orang kata, kalau macam tu tak wajar diharamkan. Contoh anda sebut tadi lah, macam kita kata bab mencuri. Bab mencuri ni simple, contoh paling senang anda boleh bawa, sebab mencuri ni semua kita tahu dia punya buruk dan semua kita tahu dia punya baik. Buruknya menyusahkan masyarakat. Baiknya memberikan peluang pekerjaan yang besar. Buka kilang kunci dan seumpamanya. Baik, bayangkan contoh anda ambil, kalau entum tak faham buruk mencuri. Kita tahu mencuri itu kita tak tahu buruknya.
Tapi kita di-highlightkan dengan sebab mencuri ni ada peluang pekerjaan. Kerajaan bila ada peluang pekerjaan, dapat income, kerajaan boleh kutip cukai. Cukai tu untuk kemudahan rakyat contohnya. Jadi banyak dimomokkan dengan kebaikan di sebalik mencuri. Kalau orang tak faham buruk mencuri, apa berlaku? Orang kata kalau macam tu tak wajar mencuri itu dihapuskan. Kalau mencuri itu dihapuskan, tak ada kecurian, ramai yang kena buang kerja. Ramai yang akan menganggur. Jadi apa yang masuk dalam fahaman, akhirnya orang kata mencuri itu tak wajar disifarkan. Nah, itu kesalahan. Tapi anda bagi contoh ni sebab mencuri semua kita tahu. Cuba entuh bayang, banyak hukum yang kita tak tahu. Hukum di sebalik riba macam anda cerita semalam. Mana kita tahu dia punya buruk? Bila tak tahu kita punya buruk, akhirnya kita dimomokkan bahawa riba tu bagus. Saya ingat tahun 80-an dulu, bila sebut riba, orang kata, riba ni tak patut diharamkan. Kalau riba ni diharamkan, bank kena tutup. Tapi sebenarnya Islam tak kata bank kena tutup. Islam kata riba juga kena haram. Tapi Islam tak kata bank kena tutup. Hak bank kena tutup tu dia punya persepsi. Kemudian dimomokkan dengan kebaikan. Apa kebaikan dia? Dapat beri investment. Bila adanya riba, bank tertubuh. Bila tertubuh bank, maka ramai yang dapat peluang pekerjaan. Bila adanya bank, orang dapat buat pinjaman projek. Adanya bank, orang tak mampu beli kereta, mampu beli kereta. Jadi bila benda yang haram dimomokkan dengan positif, kebaikan, kelebihan dan seumpamanya, akhirnya apa berlaku? Akhirnya yang berlaku ialah orang kata, tak patut riba tu diharamkan. Mana kalau haram pun bagus juga. Tapi kalau tak haram pun okey juga. Aha, jadi okey belaka, semua okey. Ini sebenarnya antara bentuk menghakiskan keyakinan umat Islam terhadap wajarnya yang wajib itu dilaksanakan dan pripentingnya yang haram itu mesti dihentikan. Tapi bila di sebalik yang wajib dimomokkan benda yang tak baik, di sebalik benda yang haram dimomokkan dengan benda yang positif, maka akhirnya orang Islam hilang keyakinan bahawa betapa pentingnya pelaksanaan hukum hakam Islam dalam diri, dalam keluarga, dalam masyarakat dan seterusnya dalam negara dan umumnya dalam dunia. Ini merupakan instrumen. Macam nak ceritakan semalam, orang Islam dia akan jadi kuat bila dibalik pada Islam. Dia amalkan Islam dalam diri dia, keluarga dia, masyarakat dia, negara dia, sehingga kepada dunia dia, baru dia akan jadi kuat. Tapi bila mana orang Islam dah hilang keyakinan kepada bagusnya hukum Islam, hak wajib, tak perlulah buat. Yang haram, tak apalah kalau buat pun. Jadi bila ada fahaman dan sikap yang seperti itu, bermakna orang Islam tak rasa tak penting untuk dikembali kepada hukum Islam. Apa instrumen dia? Antaranya yang saya sebutkan tadi, itu yang wajib dimomokkan dengan benda buruk dia. Yang haram dimomokkan dengan benda yang baik dia. Maka akhirnya orang tak nampak buruk di sebalik yang haram dan orang tak nampak yang baik di sebalik benda yang wajib. Ini antara kesan daripada metodologi yang kita sebutkan sebagai metodologi Mu'tazilah yang meletakkan akal lebih daripada nas. Cuma dalam bentuk implementasi moden, mereka menggunakan alasan maqasid syariah. Tapi sebenarnya itu bukan maqasid syariah, itu adalah merupakan maqasid aqliyah, bukan maqasid syariah. Okey. Boleh nampak? Okey, yang first. Ke ada yang tak faham yang pertama? Berat ke ringan? Ke bolehlah? Ha? Boleh? Okey. Kalau rasa heavy tu beritahu, kita straight to the point. Kalau rasa heavy tu anda tukar sikit. Tukar apa? Tukar sabar, tukar lahjah ke ataupun tukar dia punya contoh dan sumpamanya. Okey, kalau jelas alhamdulillah. Jadi yang kedua, cara untuk nak mendamagekan ataupun cara untuk nak menghilangkan keyakinan orang Islam terhadap Islam antaranya ialah membandingkan negara umat Islam ataupun realiti negara umat Islam dengan membandingkan negara umat Islam dengan negara bukan Islam. Ini slide tadi. Dengan negara bukan Islam.
Contohnya hari ini, kalau kita banding negara umat Islam, saya tak sebut negara Islam, negara umat Islam, nak dibandingkan dengan negara barat, kita rasa jauh negara barat tu lebih baik. Orang yang tak faham, orang ingatkan, macam saya sebutkan tadi, bila orang ingatkan Islam ni hanya diperintah oleh orang Islam, maka dia negara Islam. Bila orang tengok negara Islam yang diperintah oleh orang Islam, dari sudut korupsinya, welfare-nya, negara bukan Islam lagi baik. Jadi orang nampak kalau macam ni baik orang bukan Islam daripada orang Islam. Laksanakan Islam pun sama macam tak laksanakan Islam. Jadi bagi dia tak beza, laksana Islam pun sama, laksana Islam pun sama, semuanya baik belaka. Bahkan realiti hari ini, negara umat Islam lagi berkebajikan, lagi kurang korupsinya, lagi kurang rasuahnya, lagi kurang jenayahnya, nak dibandingkan dengan negara umat Islam. Kita fahamlah saya sebut istilah negara umat Islam. Tapi orang yang tak faham Islam ni, bagi dia bila diperintah oleh orang Islam, maka itu dah dikira negara Islam. Okey, anda first anda sebut ialah apa beza negara umat Islam dengan negara Islam. Negara Islam ni ataupun kita sebutkan sebagai siasah syariah, dia mesti ada tiga elemen. Tiga elemen. Itu dinamakan sebagai siasah syariah. Yang pertama, siapa yang memerintah. Yang kedua, dengan apa dia perintah. Yang ni tak ada dalam slide. Yang ketiga ialah bagaimana dia memerintah. Siapa yang memerintah? Kalau diperintah oleh orang bukan Islam, maka dia bukan negara Islam. Kalau diperintah oleh orang Islam yang tak cukup syarat, macam anda sebutkan antara syarat mestilah adil, kemudian apa, lelaki antaranya ialah mestilah orang yang orang tu tahu agama, tahu semasa dan seumpamanya, cukup 7 syarat. Ataupun kalau tak cukup pun, yang paling kita kata maksimum yang ada dalam negara tu. Dalam negara tu katakan tak ada orang alim. Tak ada orang alim yang tak tahu agama, okey lah, daripada tak ada langsung. Okey. Itu syarat yang pertama, siapa yang memerintah. Yang kedua, dengan apa dia perintah. Kalau dia orang Islam, dia perintah dengan cara kapitalis, dia perintah dengan cara katakan komunis, maka dia bukan negara Islam. Dia bukan negara Islam. Sebab yang kedua, mesti dengan apa dia perintah. Ada negara yang mana pemimpin bukan Islam, tapi dia perintah dengan cara Islam. Siapa contohnya? Kita pernah baca sejarah. Dia tak Islam, tapi sistem negara dia 100%. Satu kajian dibuat, contohnya undang-undang jenayah dalam negara tersebut 100% adalah undang-undang Islam. Pernah dengar sejarah ni? Tak pernah dengar. Perancis, zaman Napoleon Bonaparte. Undang-undang dalam negara zaman Napoleon Bonaparte 100% sama dengan mazhab Maliki. Undang-undang jenayah dia, cara pentadbiran dia. Sebab tu kita kena ingat, Barat dia bukan bangun dengan sebab agama Kristian. Barat dia bangun sebab dia belajar daripada Andalus, belajar daripada Baghdad. Dia apply benda tu dalam negara mereka, akhirnya mereka bangunkan tamadun. Walaupun Islam tanpa orang, tapi itulah punca kepada kemajuan Barat. Sebab tu kalau kita pernah dengar kata-kata Badi'ul Zaman Said An-Nursi, dia kata, aku melihat orang Islam tanpa Islam, dan aku melihat Islam tanpa orang. Dia kata, aku pergi ke Barat. Ni disebut pada tahun 1900 lebih kurang. Dia kata, aku pergi ke Barat, aku melihat Islam tanpa orang. Dan bila aku balik ke negara umat Islam, di negara-negara Arab, dia kata, aku melihat orang Islam tanpa Islam. Betul ke tidak? Contohnya yang ambil satu je. Awak bagi apa, bagi apa, bagi subsidi dekat anak-anak lahir ni. Siapa yang mula? Sistem siapa? Anak lahir saja kerajaan bagi duit. Hari ni mana ada orang negara Islam buat macam tu? Tak ada. Yang ada hari ni semua negara-negara bukan Islam, hatta Jepun, UK. Tapi mana ada negara Islam buat macam tu? Tapi adakah cara itu cara bukan Islam? Kalau kita kaji, inilah cara yang dimulakan antara di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan diteruskan zaman khilafah. Itu Islam. Sebab tu Said Badi'ul Zaman An-Nursi kata, dia kata, aku pergi ke Eropah, aku tengok Islam tanpa orang.
Dia buat sistem Islam tu. Tapi yang perintah yang buat tu bukan orang Islam. Sebab tu dia maju. Balik ke negara Islam, kerajaan-kerajaan Islam pada masa itu cekik darah rakyat. Menzalimi rakyat. Siapa yang buat? Orang Islam. Sebab tu dia kata, aku balik ke negara Islam, ke negara Arab khususnya dan juga Turki pada masa itu, dilihat orang Islam tanpa Islam. Sebab tu akhir negara Islam mundur, negara Barat bangun. Bukan mereka bangun dengan agama Kristian dia, tapi dia bangun dengan agama, dengan cara dan pentadbiran Islam, walaupun mereka tak namakan itu Islam. Ini banyak kajian yang dibuat, khususnya kalau kita ambil antara zaman awal kebangkitan Eropah ialah di zaman Renaissance yang berlaku di Perancis, revolusi industri dan seumpamanya. Bila mereka buat revolusi, gulingkan gereja, dengan apa mereka tadbir? Diambil daripada Islam. Sebab tu kalau entum kaji contohnya sejarah insurans, kita akan jumpa bahawa akar umbinya daripada muncul takaful yang dilakukan oleh para sahabat. Kalau kita tengok dari susu galuh dia, negara kebajikan, welfare state yang pernah diwar-warkan di negara Barat, daripada mana mereka ambil? Siapa yang tu guru mereka yang ajar mereka benda tu? Ini yang kita sebutkan bahawa sebenarnya Islam tanpa orang dan orang tanpa Islam. Tapi Islam sebenarnya tak akan lengkap melainkan ada tiga instrumen. Satunya siapa yang perintah. Yang kedua dengan apa dia perintah. Yang ketiga bagaimana dia perintah. Siapa, macam saya sebutkan tadi, mesti syaratnya macam saya sebutkan, Islam dan seumpamanya. Yang kedua, kalau orang Islam dia perintah bukan dengan sistem Islam, itu pun bukan negara Islam yang sebenar. Okey. Yang ketiga, kalau ada sistem Islam tapi aplikasi dia tak sama dengan sistem yang ada, itu pun bukan negara Islam. Contohnya berlaku sekejap di zaman Yazid bin Muawiyah. Sistem Islam ada, tapi dia tak laksanakan benda tu, dipakai hukum ikut kepala dia. Akhirnya ulama-ulama seperti Sa'id al-Musayyab dan seumpamanya bangkit menentang. Di kalangan ulama-ulama yang di kalangan Ahlul Hayli wal Aqdi, tidak bai'ah khalifah. Sebab apa? Walaupun orang tu Islam, walaupun sistem dia Islam, tapi cara aplikasi dia tidak Islam. Ini yang akhirnya menjadikan ulama-ulama pada masa itu bangun tidak bai'ah pemimpin ataupun khalifah yang ada. Jadi maksudnya hari ini, macam anda terangkan semalam, kalau kita berpegang dengan Islam, kita akan kuat. Orang putih pun kalau dia berpegang dengan Islam, dia akan kuat. Siapa-siapa pun kalau dia mengaplikasikan hukum Islam, dia akan kuat. Itu realiti. Sebab itulah zaman Napoleon dianggap sebagai penjajah. Dianggap sebagai individu yang lead kepada kuasa Perancis menjajah negara-negara Islam pada masa itu. Apa sistem dia? Kalau kita tengok dari sudut sistem pentadbiran dalam negara, dalam kajian-kajian yang dibuat oleh pakar-pakar perundangan, didapati hukumnya sebiji sama dengan mazhab Maliki. Why dia tak sama dengan mazhab Syafi'i? Kalau kita kaji dari sudut kalau sejarah, sebab Barat tu guru mereka Andalus, Spanyol, mazhab rasmi pembelajaran, pengajaran di Spanyol ialah mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i banyak sebelah utara, selatan, sebelah timur. Kalau sebelah barat Afrika dan juga sebelah kita kata utara Afrika, termasuk Andalus pada masa itu, pada masa ini Spanyol, yang suatu masa dulu merupakan negara Islam, mengajar hukum hakam Islam, keadilan Islam, dan Eropah belajar dari situ. Itu yang akhirnya membangkitkan kita kata kuasa Barat yang akhirnya menjajah negara umat Islam. Pada masa umat Islam meninggalkan sistemnya. Tapi orang yang tak faham tiga elemen ini, bagi mereka bila orang Islam perintah, dah kira negara Islam, walaupun perintah bukan dengan cara Islam. Akhirnya orang Islam yang perintah negara bukan dengan cara Islam, macam anda terangkan semalam, Sayyidina Umar kata kalau orang Islam ni ambil benda yang bukan Islam, dia akan jadi lebih teruk daripada orang bukan Islam. Orang Islam yang tak laksanakan Islam berbanding dengan orang bukan Islam yang tak laksanakan Islam, orang Islam yang tak laksanakan Islam akan jadi lebih mundur daripada orang bukan Islam yang tidak melaksanakan Islam. Apatah lagi dari sudut realiti, orang bukan Islam ambil prinsip-prinsip Islam
Tapi orang Islam meninggalkan Islam dan juga prinsip-prinsipnya. Jadi akhirnya negara Islam lagi mundur, lagi teruk daripada negara yang bukan Islam. Jadi orang yang tak faham realiti ini, dia kata, apa beza dia? Islam dengan tak Islam sama je, bahkan negara barat lagi baik. Dia tak faham bahawa negara Islam sebenarnya hanya tinggal orang, tapi sistem hilang. Ini realiti dia. Sebab tu anda ambil contohnya dah. Anda ambil contohnya isu victimologi. Kita biasa dengar isu victimologi. Bulan 10 tahun lepas ada konferensi di Jepun, di Tokyo. Saya tak dapat hadir pada masa itu, tapi ada seorang sahabat, kita orang buat paper bersama. Dia bentang. Victimologi ni ialah grup-grup NGOs di peringkat internasional yang mana mereka fikir macam mana nak bantu mangsa jenayah. Sebab dalam undang-undang Commonwealth, Common Law, semakin dilaksanakan undang-undang tu, semakin ada jenayah, semakin ada mangsa. Concern mereka ialah bagaimana nak bela mangsa. Yang ni negara umat Islam tak bincang. Negara ahli kebanyakannya UK, Perancis dan beberapa negara barat yang lain. Diorang punya NGO ni minta daripada government bagi suatu allocation, peruntukan untuk mereka salurkan kepada mangsa-mangsa jenayah. Negara Islam tak buat. Padahal negara umat Islam gunakan sistem dan perundangan yang sama. Negara Islam tak buat. Mana yang lebih dekat dengan Islam, nak bantu negara Islam dengan negara bukan Islam? Mana yang lebih dekat? Kalau kita kaji, sistem perundangan Islam yang dibuat oleh barat lebih dekat daripada apa yang dibuat oleh negara umat Islam. Itu yang menyebabkan akhirnya banyak, kita kata, golongan-golongan mustadafin dalam negara bukan Islam terbela, khususnya negara barat. Tapi golongan mustadafin dalam negara Islam dan negara umat Islam semakin terpinggir. Kenapa? Bukan kerana Islam dia, tapi kerana barat itu lebih dekat dengan Islam, nak banding dengan pelaksanaan dalam negara Islam. Ini antara realiti. Nanti anda akan tunjukkan macam mana perbezaan undang-undang Islam dengan undang-undang barat. Kalau kita nampak, kita akan nampak barat lebih sedikit kepada Islam, nak banding dengan sebahagian daripada negara umat Islam. Jadi orang yang tak faham hakikat ni, dia ingat negara Islam ni, itu dia Islam. Dia tak faham dah hukum-hukum Islam tu, dia tak faham sistem Islam. Jadi bagi dia, Islam dengan bukan Islam ni, apa bezanya? Tak ada beza. Laksanakan Islam pun, nampak orang Islam ramai juga mencuri. Negara barat lagi tak ramai mencuri. Contoh anda ambil lah, kalau entum tengok kan, kalau katakan, sebab hari ni orang nampak, kalau Arab buat, itu Islam lah tu. Kalau Arab buat, sebab dia ingat Islam ni mesti Arab. Tak semestinya. Nak beritahu kepada entum, kalau entum apply Jepun ni, pergi ke Mesir lah, let's say. Anda rasa 10 hari yang tumbuh macam Jepun ni, 10 hari muflis, balik tak ada apa, kosong. Hari ni kita duduk Jepun tak perlu kunci pintu kan, normal tak kunci pintu. Kalau entum pergi Mesir, bukan kata tak kunci pintu. Kalau entum kunci pintu selapis yang cermin tu, dia sana pintu biasa 3 lapis, ada 2 lapis, ada 3 lapis. Dia satunya hak yang pintu cantik tu, yang ada cermin, ada apa tu. Lapis yang kedua biasanya pintu kayu, lapis yang ketiga biasanya grey. Biasanya grey, itu lapis ketiga. Kalau entum keluar rumah tak kunci grey, biasanya balik boleh katakan 40%-50% tu mungkin dah ada tetamu dah tu. Biasanya gitu. Sama juga dengan Malaysia kita, kena banding dengan Jepun. Kita kata kita negara adalah Islam, kan? Sorry to say lah. Kalau bab kita kata keamanan dalam negara, mana lebih aman? Hari ni kalau Kuala Lumpur, minta maaf saya sebut kan, kalau KL, 10-5 minit, tak banyak masa lah.